Ini kamu pergi aja deh. Cit. Apa-apaan kamu, Cit? Tadi kan katanya grabnya kan ditunjukin yang ini. Iya, Cit. Oh, kebetulan ada bodyguardnya kayaknya tuh di depan. Mending kita tanya aja sama bodyguardnya ya. Yuk, langsung ke sana. Permisi, Pak. Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ini mau tanya dulu. Di sini apa betul kediaman bos PT BM? Iya, betul sekali, Pak. Oh, gitu. Kalau boleh, boleh ketemu nggak sama bosnya, Pak? Mohon maaf, Pak. Mbaknya sebelumnya sudah ada janji dengan bos saya? Kebetulan ini saya masih belum ada janji, Pak. Karena saya datang ke sini sangat mendesak. Kalau begitu, Mbak, ya tunggu di sini. Saya sampaikan atau laporkan ke bos saya dulu ya. Oh, siap, Pak. Kayaknya benar, Mal. Kita datang ke sini. Ini mobilnya. Kalau begini kan mobilnya bos-bos. Iya, Cip. Kalau ini kayaknya mobil karyawannya, Mel. Iya, ini kotor banget mobilnya, Cip. Semoga aja yang punya PTBM mau ya keluar dan ACC iklan yang aku ajukan itu. Soalnya kan klien aku mintanya minggu depan, Mel. Iya, Cip. Semoga aja di ACC ya. Iya, aku cuma berharap banget semoga iklan aku di ACC sama yang punya PTBM. Iya, Cip. Di, aku minggu depan ada proyek di kota Jogja loh. Wih, mantap itu, Wan. Ya mantap lah, kota, kan kota-kota istimewa sana. Iya, aku ikut dong. Kamu cuma ikut terus, Di. Masa kamu gak mau ngajak sahabatnya kemana-mana sih? Ya udahlah, kamu minggu depan ikut aku. Iya, wih, Jogja nih, mantap bener. Makanya kamu juga kerja yang rajin. Iya, pasti proyeknya besar ya, Pak. Ya udahlah, kamu ikut ya. Iya. Minggu depan. Oke. Sisi, Bos. Iya, Beto. Maaf nunggu, Bos. Iya. Di depan ada tamu, tapi belum ada janji sama Bos. Tamu siapa ya? Dua wanita, Bos. Saya juga kurang paham. Oh, tamunya wanita. Siap, Bos. Wanita, Bos. Mungkin ada janji sama si Angga. Ga? Angga? Ga? Angga? Iya, pengapan? Ini ada tamu dua wanita, kata si Bertu, tapi belum ada janji sama saya. Mungkin ada janji sama kamu? Kurang tahu ya, Bos. Ya udah, kita samperin, jangan keluar dulu. Kita samperin, aku mau lihat siapa dia. Silahkan, Bos. Siapa Bertu? Itu, Bos. Loh, di bawah cewek ini? Iya, Bos. Loh, ini kan Citra, mantan aku. Maaf, Bos. Mantan yang bagaimana, Bos? Jadi gini. Ini gak ada... Duduk sini dulu. Maaf, Bos. Pak Angga, ini gak ada janjian sama Pak Angga sebelumnya? Iya, janjian sih gak ada, Bos. Nomor admin? Kurang tahu ya, Bos. Soalnya ini mantan aku. Yang dulu pernah ninggalin aku pas aku lagi susah. Kayaknya gak ada, Bos. Wah, ya udah. Wah, kebetulan aku masih berpakaian kayak gini. Oh, Bertu. Ya, Bos. Kamu turun lagi ke bawah, ya. Ya, Bos. Bilang sama si Citra itu dua wanita yang di bawah. Ya, Bos. Ya, suruh tunggu sebentar aja. Bosnya masih ganti baju untuk berangkat ke kantor. Baik, Bos. Gak usah disuruh ke dalam dulu. Baik, Bos. Nanti aku mau lewat pintu belakang di sini. Aku mau pura-pura jadi tuang kebun. Baik, Bos. Tunggu, Bos. Kenapa harus pakai acara yang menyamar-menyamar gitu, Bos? Kan Bos sekarang udah kaya. Biasanya Bos itu harus membuktikan kepada mantannya. Jadi gini. Dia tuh, ya bisa dibilang Citra tuh dulu matre. Dan aku pernah sempat pacaran sama dia. Aku memang pernah naik ninja dan ninjaku dijual, dan ya aku kan gak selalu tergantung pada orang tua. Dulu masih aku merintis dan aku buat modal ninja itu. Nah, Citra malah mutusin aku. Nah, kebetulan sekarang ini udah Bos kan... Jadi gini, niat aku di sini, aku akan ya pura-pura jadi tuang kebun lah di rumah ini. Nanti aku lewat pintu belakang di sini. Gimana respon Citra kalau kelihatan aku yang mantannya dulu sekarang, tapi cocok nggak kalau aku
Nanti... Sudah cocok bos. Mohon maaf bos, cocok sudah bos. Ya udah, nanti kamu ikutin alur aku, Berto, kamu turun ke bawah, bilang baik, bilang seperti yang aku katakan tadi. Baik bos. Nanti kalau Citra gimana-gimana, endingnya, akhirnya, nanti kamu jelasin siapalah aku. Baik bos, siap bos. Mengerti kan? Siap bos. Yaudah, yuk aku lewat pintu bawah belakang ya. Iya bos. Bos. Oh, banget ya. Iya, Cip. Semoga aja bisa. Permisi, Pak. Iya, Pak. Gimana? Bos saya masih ganti baju untuk berangkat kantor terus sebentar lagi mau menemui Mbak ya. Mohon ditunggu sebentar, Pak ya. Oh, yaudah, Pak. Iya, Cip. Eh, Citra? Hai. Kamu? Apa kabar, Cit? Kabar aku baik. Oh, kebetulannya kita ketemu kesini, kamu ngapain datang kesini? Novel yang dulunya ketua klub motor ninja, yang motornya udah dijual, sekarang kamu jadi tukang kebun di rumah segede ini. Loh, emang kenapa kalau aku jadi tukang kebun? Yang penting aku ada... kerja kan? Kerja sih ada kerja, tapi kalau tukang kebun mah sepele banget. Lah, emang apa sih salahnya tukang kebun? Kan sama-sama punya penghasilan, tapi beda cara kerjanya. Ya, kalau tukang kebun kan bisa dilihat minim banget lah. Ya nggak apa-apa lah minim, yang penting aku punya penghasilan yang halal. Ya, kalau kamu nggak malu, kalau kamu kan emang nggak punya malu, jadi kamu fair aja meskipun kamu kerja kayak gitu. Ngomong-ngomong, kamu digaji berapa sama bos yang punya rumah ini? Citra, dia kan pacar kamu dulu yang ketua klub ninja bandawasa itu kan? Iya Mel, udah nggak perlu bilang dia pacar aku kan? Sekarang aku udah putus. Dan sekarang kok jadi tukang kebun sih? Gafal, kamu bisa-bisanya sih jadi tukang kebun di sini? Lah, emang kenapa Citra? Ya malu-maluin banget lah. Loh? Yang malu aku, bukan kamu ya, kan? Aku sebagai orang yang kenal sama kamu, aku udah gak mau menganggap kamu sebagai mantan aku ya. Karena kamu kelakuannya kayak gini, aku malu. Pak, mohon maaf ya pak, bikin rame di sini karena saya ketemu sama mantan aku yang jadi tukang kebun nih. Kamu gak usah berlebihan kayak gitu, Cit. Kamu meskipun gak kenal sama aku, nganggap aku gak kenal, bukan mantan kamu. No problem. Siapa juga ya, Mel, yang mau ngakuin kalau sekarang kamu udah kerja kayak gini? Untung kamu sudah putus sama dia, Cit. Iya, aku syukur banget, lah, Mel. Ya, kita putusnya sejak aku dulu pernah jual ninja aku, dan aku diputusin sama... Ya kali, aku pikiran sama kamu, aku kalau diajak jalan menjalan kaki. Ya kan aku jual ninja dulu beli... Ya karena kamu bangkrut. Beat. Bukan bangkrut, kan ninja aku buat model aku ya, kerja. Makanya. Kamu mau nurunin kualitas kamu lah. Ya aku gak mau lah sama orang yang kualitasnya turun. Kamu kenapa sekarang tambah menjadi kayak gitu sombongnya, Cit? Ya, sekarang udah 2021. Zaman makin maju. Ya aku harus makin maju juga lah, enggak kayak kamu tahun makin maju kamunya tambah turun kualitasnya. Ya kan kehidupan seseorang tuh bisa yang di atas turun ke bawah, yang bawah turun ke atas. Ya, aku jual ninja aku dulu itu kan buat modal aku kerja dulu. Tapi aku diputusin sama kamu. Kamu nggak mau berjuang sama aku. Ya aku nggak mau lah. Jalan kaki atau naik beat sama kamu kalau jalan. Kalau nongkrong maksudnya. Aku kan udah bisa naik ninja. Iya, kamu. Karena kamu tuh matre. Ingat ya, Val. Cuma cewek kira yang bilang cewek itu matre. Kamu dulu mana pernah bilang aku matre? Loh. Terus sekarang ya, kamu bilang aku matre? Ya karena aku belum tahu sifat asli kamu karena gimana. Karena kamu sekarang udah miskin, kamu loh, gak seperti aku, dulu lagi. Aku gak miskin. Meskipun aku kerjaku tukang kebun kayak gini, yang penting hidupku cukup, gak kekurangan. Ya tapi kan gak semewah dulu kehidupan kamu. Aku mewah dulu karena aku masih tergantung sama orang tua. Tapi sekarang aku bisa mandiri. Udahlah, aku gak mau tahu permasalahan kamu itu. Udahlah, Cid, gak usah diladenin, dia kan cuma mantan kamu. Eh, mantan aku yang gak berkualitas, Mel. Mending kamu pergi aja deh dari rumah. Cid! Apa-apaan kamu, Cid? Pak, sudah keterlaluan. Ya, keterlaluan apa, Pak? Kan memang pantas tukang kebun didorong kayak gitu. Ini bukan tukang kebun, Pak. Ini bos saya, pemilik rumah ini. Hah? Yang mau Mbak temui tadi. Udah, cukup Berto. Maaf, Bos, saya tidak bisa kalau bos dikitu kan. Ya udah. Berarti ending kita berakhir di sini. Apa karena sih, maksudnya? Dia sangat keterlaluan. Ah, terima kasih ya.
Siap, Bos. Bisa kembali ke sana udah, Berto. Baik, Bos. Oh, Bos, ada apa kok rame? Sampai kedengeran dari dalam, Bos. Ya udah. Jadi gini. Inilah mantan aku yang tadi aku bilang di atas sama kamu dan juga si Berto. Oh, jadi ini mantan Bos ya. Pak, mohon maaf sebelumnya. Bapak yang punya PTBM ya? Oh, enggak, Mbak. Bukan saya. Pemiliknya ya Bos Rafal. Bentar, Bos. Kenapa? Punya cewek ini, Bos. Yang itu, jasa iklan di... Yang pernah mengajukan Bentar. Iklan? Iya. Ada fotonya, kan? Iya, benar, Bos. Ini kayaknya, Bos. Ceweknya, Bos. Oh, jadi si Citra ini? Ya, makanya saya datang ke sini, Pak. Karena... Cicit, jadi gini ya, nggak usah karyawan-karyawan aku yang menjelaskan sama kamu. Tadi aku sengaja, itu bodyguard aku tadi datang nemui aku waktu aku lagi santai dan ya mau berangkat kerja sih. Aku lihat kamu dari atas sana. Ternyata tamu aku mantan aku sendiri yang pernah ninggalin aku karena ninja aku dulu dijual. Nah, di sini maksud aku tuh ingin tahu apakah kamu masih tetap seperti dulu atau malah kamu baik karena terjalannya usia kamu bertambah. Tapi kamu tetap seperti dulu, malah kamu tambah keterlaluan. Emang kamu kerja apa sekarang? Kok kamu mengajukan iklan kepada perusahaan aku? Aku sekarang jadi model, Val. Oh, ya udah, syukur, semoga tambah sukses ya. Kalau kamu sejak kapan mendirikan PTBM itu? Ya, ceritanya panjang dan itu memang perlu. Val, aku minta maaf ya. Udah, Cit, gak usah, kita profesional aja, gak usah kayak gini. Aku udah mantan kamu dan kamu sudah aku bukan anggap mantan aku. Kita kenal biasa aja. Udah, kamu mundur. Aku enggak enak sama ya ini sama Mas Angga dan juga tetangga-tetanggaku dan juga calon istri aku. Kamu udah berkeluarga, Val? Enggak, aku belum berkeluarga, tapi ya tahun ini aku akan menikah. Aku dulu pernah diputusin karena ninjaku dijual sama kamu. Itu ninja dijual aku jadikan modal untuk aku berusaha, untuk aku ya cari kerja. Aku jujur, aku bukan dari keluarga yang tidak mampu. Aku keluarganya itu sederhana. Tapi aku nggak mau selalu tergantung kepada orang tua. Ya alhamdulillah, rezeki memang tidak kemana. Siapapun bisa jadi apapun. Rezeki datang dari mana saja. Ya, seperti yang kamu lihat sekarang. Dan kamu membutuhkan aku sekarang. Kalau aku minta maaf ya. Ya udah, aku maafin kok. Oh ya, Mas Angga. Iya, Pak Bos. Ini taruh di dalam dulu. Kamu lanjut aja. Baik, Bos. Terima kasih ya. Sama-sama, Bos. Kan kalau aku belum minta tolong kamu, aku minta kamu asisi dengan aku ya. Aku ajukan ke perusahaan kamu ya. Iya. Aku nggak akan sembarang ACC, Cik. Kamu harus ikuti persyaratan dan prosedur apa yang ada. Aku udah ikuti persyaratan yang ada di perusahaan kamu, Val. Tapi cuma karena klien aku kemarin mendesak banget. Ya udah, gini. Kamu datang aja ke kantor aku. Untuk masalah aku langsung iyain iklan kamu, berarti aku nggak profesional dong. Dan aku untuk tolong banget, Val, sama kamu. Gimana-gimana kan pekerjaan aku ini ya buat kehidupan aku sehari-hari ke depannya. Siap, kamu tetap semangat dan semoga sukses ke depannya ya. Kasih, Val, atas motivasi kamu. Siap. Sekali lagi aku minta maaf ya, Val. Ya udah, Cik. Dan aku langsung izin pamit pulang ya sama ya, teman aku. Semoga kamu memenuhi syarat dengan pengiklanan ini ya di kantor aku. Iya. Di sana ada pekerja-pekerja aku kok. Ya, aku berharap semoga pengajuan aku di ACC di perusahaan kamu. Amin, kamu tetap semangat dan tetap berkarya. Ya udah, Val, aku semoga pasti sukses ke depannya ya. Semoga acara kamu untuk nikah ini lancar. Nanti aku undang kalau kamu mau datang. Ya udah. Ya udah,
Semoga sukses ke depannya ya. Kamu juga ya, Kang. Makasih banyak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dengan kejadian ini dan niat aku ya pura-pura jadi pembantu, sifat Citra mulai membaik. Alhamdulillah. Thank you.